Halo Sobat Utopers, di edisi kali ini kita bakal bahas sejumlah negara yang menerapkan hukuman mati bagi para terpidana korupsi. Nah, sebelum lanjut, dukung konten kami dengan subscribe, komentar, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kami dapat terus memberikan informasi terbaru untuk kalian semua. Apa sih yang dibayangkan Sobat Topers ketika mendengar kata korupsi? Pasti menjengkelkan bukan? Ya, korupsi memang menjadi hal yang sulit dihilangkan. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud mengambil yang bukan haknya untuk pribadi atau sekelompok orang tertentu. Rata-rata mereka yang melakukan korupsi memiliki jabatan strategis di pemerintah maupun swasta. Biasanya hal itu terjadi karena mereka yang diberikan kepercayaan merugikan negara, guys. Nah, berbagai negara berusaha mencari cara menghilangkan praktek korupsi. Mulai dari menghukum para koruptor dengan cara dipenjara sampai dihukum mati. Duh, serem banget kan guys? Lalu negara mana saja yang memberlakukan hukuman mati untuk para koruptor? Berikut deretannya. China, Republik Rakyat Cina atau Tiongkok, dikenal sebagai salah satu negara yang paling tegas dalam menindak pejabat pemerintahannya. Terlebih mereka yang terlibat kasus korupsi. Pemberlakuan hukuman mati tertera dalam Undang-Undang KUHP Cina pada masa pemerintahan Deng Xiaoping tahun 1980. Sudah lama ternyata ya. Menurut data Amnesty International, semenjak Xi Jinping berkuasa, lebih dari 4.000 orang yang dijatuhi hukuman mati setiap tahunnya karena terlibat korupsi di Cina. Salah satu terdakwa hukuman mati yang menghebohkan dunia adalah Lai Xiaomin. Seorang bankir paling top di Cina ini dieksekusi pada 29 Januari tanpa penangguhan hukuman yang dijatuhkan langsung oleh Mahkamah Agung Cina. Lai Xiaomin dianggap terbukti menerima suap senilai 3,6 triliun rupiah dan korupsi senilai lebih dari 1 triliun rupiah. Waduh, tak tanggung-tanggung ya guys. Hingga saat ini, aktivis hak asasi manusia di negeri tirai bambu itu masih mengkritik kebijakan hukuman mati nih loh Sobat Topers. Pasalnya, mereka menganggap hal ini melanggar komitmen Cina untuk menghormati standar hak asasi internasional. Boleh juga ya tekad mereka. Korea Utara. Tidak hanya Cina, Korea Utara juga sangat tertutup tentang kebijakan hukuman mati dan laporan kasus korupsinya, guys. Tapi yang jelas, Korea Utara memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor di negaranya. Eksekusi paling kontroversial di Korea Utara adalah eksekusi Wakil Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara, Chang Seong-tae, pada tahun 2013. Chang diketahui merupakan paman Presiden Korut Kim Jong-un. Wow, pamannya sendiri. Laporan media pemerintah Korut mengatakan Chang dituduh melakukan korupsi di mana dia memindahkan unit-unit konstruksi menjadi aset pribadinya. Dan dia juga berupaya menggulingkan negara dan memobilisasi kudeta. Tidak hanya Chang, pemerintah Korea Utara juga dilaporkan mengeksekusi Jenderal Pyeon In-sun, yaitu seorang mantan kepala operasi di Tentara Rakyat Korea yang terlibat dalam peristiwa kudeta. Beberapa sumber Korea Selatan mengatakan dia dieksekusi pada tahun 2015. Chang dieksekusi dengan cara dipenggal. 2 bulan setelah dia dipecat dari posisinya atas tuduhan korupsi dan kegagalan untuk mengikuti perintah atasan. Malaysia. Dalam beberapa tahun terakhir,
Malaysia sudah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi. Terbukti, para koruptor kelas berat di Malaysia akan dijatuhi hukuman gantung. Sejak tahun 1961, pada masa kepemimpinan Perdana Menteri pertama, Tunku Abdul Rahman, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan. Malaysia sudah memiliki undang-undang anti korupsi bernama Prevention of Corruption Act yang kemudian dibentuk Badan Pemberantas Korupsi Badan Pencegah Rasuah atau BPR pada 1982 untuk menjalankan fungsi undang-undang tersebut. Hal ini telah dilakukan bertahun-tahun oleh kerajaan Malaysia demi menekan tingginya kasus korupsi di negeri jiran tersebut, guys. Hingga akhirnya, pada Oktober 2018, Menteri Kehakiman Malaysia, Liu Fu Keong, memutuskan untuk menghapus hukuman mati yang berlaku di Malaysia. At this moment, it is still ongoing. Sebagai gantinya, kebijakan hukuman mati diatur untuk Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Senjata Api dengan hukuman mati atas dasar kebijakan pengadilan. Wah, kalau gitu terserah hakimnya dong, guys. Hingga Oktober tahun 2018, tercatat ada 1.279 narapidana yang menunggu eksekusi mati di Malaysia. Kebanyakan dari mereka merupakan terpidana kasus narkoba dan korupsi loh, toppers. Irak. Negara Timur Tengah ini memang dikenal dengan negara politik militernya setelah tumbangnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003. Perekonomian negara Irak semakin terpuruk. Salah satu faktor utama terpuruknya ekonomi Irak adalah banyaknya praktik korupsi di negara itu. Kematian Ali Hassan Al-Majid atau biasa dikenal dengan nama Ali Kimia pada tahun 2010 adalah eksekusi hukuman mati paling terkenal di Irak. Dia dihukum mati karena kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk serangan gas beracun di wilayah Kurdi pada tahun 1988. Hingga akhirnya dia pun dieksekusi dengan cara digantung di kota Baghdad setelah 8 hari vonis oleh hakim pada tahun 2007. Thailand. Menurut data World Bank tahun 2010, Thailand merupakan salah satu negara yang memiliki indeks korupsi terbesar di Asia Tenggara setelah Indonesia, sebesar 24%. Negara Gajah Putih ini mengeksekusi mati pejabat pemerintah, perwakilan demokratis, pejabat pengadilan, atau jaksa penuntut yang melakukan tindak pidana korupsi. Contohnya saja ya, pada tahun 2015, anggota parlemen mengamandemen Undang-Undang Anti Korupsi untuk memperluas hukuman mati kepada pejabat asing dan staf organisasi internasional yang melakukan suap. Pada akhirnya, kebijakan tersebut mampu merubah reputasinya dari negara dengan tingkat korupsi yang tinggi menjadi negara yang memiliki indeks terendah di Asia Tenggara. Wah, sukses ya ternyata. Nah, itulah sejumlah negara yang menerapkan vonis hukuman mati bagi para koruptornya. Sebagian negara lainnya juga menerapkan hukuman mati namun dengan pertimbangan. Misalnya, seperti negara Vietnam dengan aturan hukuman mati jika para terpidana merugikan negara dengan nilai kerugian di atas 300 juta rupiah. Di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 2. Secara jelas disebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Namun faktanya masih banyak koruptor yang dijatuhkan hukuman ringan
plus remisi dari pengadilan atas dasar kemanusiaan. Sebagian aktivis HAM masih mempertanyakan hukuman mati tersebut dengan alasan kemanusiaan, guys. Mereka beranggapan bahwa hukuman tertinggi ialah keselamatan warga negaranya, yang dikutip dari filsuf hukum Italia yaitu Cicero, guys. Hingga pada akhirnya, hukuman mati bagi koruptor penuh dengan kontroversi di seluruh dunia. Itulah yang dapat kami rangkum. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sobat Toppers.